Sekarang kita akan melakukan proses pelepasan pilot bearing untuk mobil Ranger ini. Nah, teknik pelepasannya dengan memanfaatkan medianya lilin, alat bantu, dan pemukul. Ya, kita mencoba melepaskan dengan menggunakan lilin. Coba lihat sambung unsur kecil. Sambung unsur kecil. Di ember. Yang kecil yang besar. Ya. Halo? Yang kecil, yang kecil. Sebelum.
sudah mulai bisa keluar perlahan-lahan. Ternyata dia bisa keluar, akhirnya keluar juga. Tinggal membersihkan lilinnya. Jadi prosesnya tidak perlu membuka flywheel. Dengan menggunakan media lilin. Mantap. Sekarang oben. Oben kecil. And lock. Kan lap. Jadi sekarang sudah kembali bersih seperti semula. Lilinnya dia harus dibersihkan benar-benar, jangan sampai ada yang tersisa. Ya, oke. Sekarang kita akan memasang bearing yang baru. Menggantikan bearing yang baru, kita tinggal memasang di sini dengan ukuran yang sama, ukuran diameternya yang sama, diameter dan nomor serinya 6202 yang baru 6202 juga. Oke, cocok. Jadi sebelum memasang kita harus memeriksa nomor atau kode dari bearing agar tidak salah ya. Coba di input shaft. Kita coba di input shaft dulu. Masuk keras ya, terus masuk lurus ya, masuk ya, cocok. Oke, kita pastikan dulu. Iya, oke. Sudah cocok.
sekarang tinggal proses pemasangannya. Sekarang kita manfaatkan lagi bearing yang lama untuk mediah pemukulan memasukkan bearingnya, jangan sampai merusak bearing yang baru. Oke, miring, kita pukul yang ini dulu. Oke. Oke. Oke, sudah rata, sudah kembali terpasang. Oke. Oke, bearingnya sudah berputar dengan normal, tinggal kita memasang koplingnya. Oke, keluar, saatnya